Next, kita mau bikin apa nih dok sambil Sekarang saya mau buat seduhan teh sambiloto. Teh sambiloto. Nah, sambiloto. Ini daun sambiloto ya. Daun sambiloto ini. Nah, ini juga ada nih dok, fakta atau mitos mengenai sambiloto nih dok. Katanya air rebusan sambiloto ini bisa meringankan penyakit asam urat. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta. Fakta. Wow. Kenapa dok? Jadi di sambiloto itu dia ada juga kandungan bioaktifnya yaitu andrographolid. Nah memang ini terbukti dengan pengujian preklinis dengan hewan coba memang dia dapat menghambat enzim xantin oksidase. Oke. Jadi daun sambilotonya ditumbuk ya? Kalau enggak, ini jadi dibiarkan aja yang segar ini. Okay. Jadi saya akan membuat dua ramuan, satu minum, satu buat dioles. Buat dioles ke yang sakit ya? Biasanya kan asam urat tuh kadang-kadang di jempolnya sakit, di sendi. Di sendi-sendi gitu. Oke. Okay. Yeah. Jadi ini diseduh dok ya? Iya, diseduh saja. Jadi daun sambilotonya diseduh. Ya. Jadi gampang banget ya, tinggal diseduh daun sambilotonya. Dan ini kan bisa gak dok ditambahin kayak madu bu, supaya memperkuat rasa gitu? Bisa banget, karena sambiloto itu kan pahit banget ya. Kan jadi pahit. Takutnya nanti yang minum malah. Memang ya, madu ini memang sangat, ini dok, bermanfaat sekali untuk kehidupan ya kan? Dia itu mempermanis kehidupan kita yang sudah pahit. Setuju banget, Arlin.